Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. al Qur'an. Khalaq insan Allamahu bayan Ash-shamsu wal-qamaru bihusban Wan najmu was-sajaru yasjudan was رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تهسروا الميزان والأرض وضعها للأنام fiha fakihatu wan nahlu zatul akmam wal habbuzul asfi war rayhan fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban Halakal insana min sal salin kal fahar Wa halakal janna min marijim min nar Fabi ayi alai rabbikuma tukaziban Sadaqallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa min syai'ati akmalina. Ma yahdillahu falamudhillalah. Wa mayudhillahu falahadiyalah. Asyadu ala ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadur rasulullah. La nabiyya wa la rasulullah ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang selalu mencurahkan nikmat dan rahmatnya, yang selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat jasmani, dan waktu luang, serta yang selalu memberikan kita udara segar untuk kehidupan. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan penyempurna akhlak dan akidah bagi manusia di muka bumi ini. Di, pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kutum singkat yang bertemakan pengaruh internet pada remaja Islam di era globalisasi. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, bahwa para remaja saat ini tidak bisa melepaskan barang sedetik pun gawai mereka untuk melakukan kegiatan yang lain. Dan mereka mulai merasa bahwa kehidupannya sudah berada di gawai mereka masing-masing. Serta handphone mereka, mereka tujukan untuk jadikan di dunia mereka masing-masing. Lalu, bagaimana dengan pendekatan diri mereka kepada sang kholik, sang pencipta, Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah mereka telah menggantungkan diri mereka kepada gawai dan gadgetnya masing-masing? Dan apakah mereka lupa bahwa tempat yang paling tepat untuk bergantung, tempat yang paling indah untuk bergantung diri hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata? Lalu, apakah masih ada jawaban untuk seluruh problem di era globalisasi ini yang menimpa remaja Islam di, di muka bumi ini? Tentunya masih ada dan masih banyak jawaban yang bisa ditemukan untuk menyelesaikan problem-problem di era globalisasi ini. Salah satunya adalah selalu mengingat Allah dan selalu beramar ma'ruf nahi mungkar dan jangan lupa Jangan pernah lelah untuk selalu mengingatkan mereka untuk terus berbuat kebaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Mungkin cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya, dan eh, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, unzur makola walatangzur makola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Berubah ke arah modern, tapi tetap jangan melupakan keberadaan sang kholik, sang pencipta zat semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.